Ya, sebentar lagi sudah mau sampai Kledung Park. Hanya 5 menit dari si Gandul View ya, Bos, Kledung Park ya. Ya, ini di depan ini Kledung Park Resto Cafe Camp Resort. Ini area resto ya, Bos, Kledung Park-nya ya. Kita suruh lewat samping langsung masuk ke belakang ya. Ini sebelah warung persis ini. Lewat sampingnya Kledung Park ya. Kledung Park Resto, kita lewat samping karena posisinya di belakang ya, di belakang resto ya. Ini masih terus, ini masih area resto. Yuk, kita ambil barang-barang kita di mobil. Soalnya parkirnya mobil harus di atas ya, Bos. Tidak boleh parkir di area tenda ini ya. Mungkin mengganggu pandangan kali ya. Jadi di atas semua, di area camper park ya. Jadi kalau mau yang camper park bisa parkir di sini ya, Bos. Parkirnya di sini, buka tendanya di atas sini ya. Bisa buka tenda di atas sini ya. Yuk, kita turun-turunin barang kita yuk. Let's go. Kita turun. Ambil barang sebagian, Bos. Enggak semuanya turun di sini ya. Karena bajunya kita bagi dua. Yang khusus malam ini di tas ini ya. Jadi nanti yang buat besok sama lusa itu di koper di dalam, kita tidak boleh turun semua ya, ribet soalnya kalau kebanyakan juga kan. Dah, yuk kita menikmati sore aja. Sebenarnya sudah datang tadi dari jam 3-an ya, Bos. Dari jam 3-an tapi hujan terus sampai ini jam 5-an baru berhenti dan kita turunin barang ya. Ya, bongkar snack, bongkar apalah. Kita mau menikmati sore dan malam di Kledung Camp Resort. Yuk, mau jalan-jalan mumpung gak hujan, Bos, sudah jam 5 lebih ini. Sudah jam 5 lebih, mau melihat ini ya, Taman Kelinci atau apa nih? Yuk, lihat dulu. Ada kelincinya enggak? Ini restonya ya, Bos. Nanti malam kita makan di sini aja ya. Pembelian tiket dan pakan kelinci silahkan hubungi petugas. Tidak ada kelincinya. Ini ada tempat buat meniti ya, Bos. Sudah jam 6 sore dari Kledung Camp Resort. Langitnya masih kelihatan lah ya, Bos. Sudah jam 6 ini padahal, tapi langitnya masih ada biru. Bahkan awannya itu masih kena dari matahari ya. Jadi mataharinya sudah turun tapi atasnya masih kena ya. Jadi berpendar cahayanya. Yuk kita menikmati sore. Ini jam 6 sore, nanti jam 7-an kita mau makan ya. Makan di resto aja. Kita bongkar-bongkar dulu mumpung tidak hujan. Lalu nanti jam 7-an kita mau makan di sini aja ya.
di Kledong Park ya, Kledong Park Resto ya. Tutupnya sampai jam 9 malam, Bos. Jadi bisa kalau mau makan aja di situ, tidak menginap pun bisa. Bisa pasang api unggun, Bos. Jadi ada paketan juga ternyata ya, kita enggak memperhatikan ya. Ada paketan api unggun, beli seikat berapa, dua ikat berapa. Nanti ada paketan jagung bakar, tapi biasanya enggak bisa dadaan sih. Ini dua ikat, Bos. Sudah dinyalakan, tinggal dipakai sampai sehabisnya ya. Kita cuma numpang ya, Bos. Yang beli yang grup sini ya. 5 tenda, 3 mobil, 5 tenda. Berapa orang tuh? Ya, beli paketan api unggun. Bentar lagi kita mau makan, sudah hampir jam 7 nih. Bentar lagi kita mau ke resto. Yuk, sudah jam 7:30 ini. Kita mau makan malam ya. Di restonya ini aja ya, Bos. Di restonya Kledong Park aja ya. Gak usah repot-repot, gak usah jauh-jauh. Terang ya, dinyalain semua lampunya. Sik. Ayo makan dulu yuk. Ada dua lantai ya, Bos. Kita ada di Kledong Park. Ya, milih aja tempatnya. Ada dua lantai, bawah sama atas. Kita cek atas yuk. Coba kelihatannya atas lebih dingin ya, karena terbuka, benar-benar terbuka nih yang atas. Wah, ya tidak terlalu dingin-dingin amat sih, tapi karena ini kan terbuka kan, Bung. Anginnya dari segala sisi, jadi tempatnya dingin dan terbuka, jadi ya sudah, kita di bawah aja ya. Di bawah kan ada temboknya lah ya. Yuk, ini di lantai 2 Kledong Park ya. Itu tenda kita di sana ya. Ini jam 7:30 malam. Kita mau makan di restonya Kledong Park aja ya. Nggak usah repot-repot keluar ya. Ini hujan juga. Hujan dan berhenti gitu terus ya dari tadi siangan. Yuk kita makan di area bawah aja yuk. Ini beli makan. Ada yang sudah habis ya? Pesan di sini, nongkrong di sini. Ada banjinya juga, Bos. Ada ATV-nya ya. Oh, ini buat tempat makan juga. Wah, basah nggak ya? Oh, basah, Bos. Asik juga ya, kalau nggak basah. Kalau nggak basah bisa nongkrong di sini ya, tapi basah. Ya udah, yuk. Makan di resto utama aja, lantai bawah. Yuk, jadinya take away aja ya, Bos. Take away saja. Kita mau makan di tenda. Dingin di sini soalnya. Di tenda lebih hangat ya. Jadi kita mau makan di tenda aja lah. Ya sebenarnya tidak dingin-dingin seperti apa ya. Mungkin suhunya 22-23an lah. Tapi hawanya sudah males. Kepengen di tenda aja lah. Anginnya lumayan sih, Bos. Tuh sudah enggak ada
enggak hujan, jadi ini sudah dinyalakan lagi. Yuk makan dulu ya, Mike. Yuk, kita mau makan dulu. Yuk, kita makan di sini aja ya, Bos. Lebih tidak berangin. Loh, ada yang nyuri makanan. Lebih tidak berangin di sini soalnya di resto. Aduh, dingin banget, Bos. Anginnya kencang-kencang. Ini apa aja tadi ya? Ini ayam goreng. Ini nasi goreng, sosis. Kita beli sosis bakar. Rice bowl. Beli telur, ini rice bowl ya. Ayam karage. Kita take away semua, kita makan di dalam tenda aja. Santai-santai jam 8 malam ya, Bos. Let's go, let's eat. Malam guys, ini jam 9 lebih 10 ya. Suhu luar 18,1 ya, Bos. Suhunya 18,1, tapi tadi di dalam diukur sih 21,5 lah. Suhu dalamnya masih cukup hangat lah ya. Suhu luar 18-an, suhu dalam 21 sekian. Ini jam 9 lebih. Masih ada yang masang api unggun, Bos. Jadi kalau mau api unggun tinggal beli ya, seikat berapa lah. Ada listnya sih. Satu ikat berapa, nanti dinyalakan sama bapaknya ya. Yang sebelah sana dihidupin juga ya, Bos. Karena ada yang nginep lagi, barusan masuk tadi. Enggak, setelah gelap ya, setelah gelap. Di atas jam 6 tadi ada dua lagi yang masuk. Jadi ini tenda keisi 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya kosong, 7 kita. 6 tenda keisi, yang sana keisi 2 tenda ya. Tenda nomor 8 sama tenda nomor 10. Keisi juga ya, Bos. Jadinya lampunya dihidupin. Jadi total tenda yang keisi ada 8 tenda. Dari 12 tenda yang tersedia di Kledong Camp Resort. Bentar lagi kita mau tidur ya. Gak ada acara apa-apa nih di sini. Hanya menikmati hawanya yang seger. Guys, sudah jam 11 ini. Gue tidur luar ya. Bawa ekstra aluminium foil and sleeping bag ya. Yang lain bubuk di dalam. Good night. Good night. Bye. Good night. Pagi guys, kita ada di Kledong Camp Resort ya, camping ground, camping yang ada di Kledong Park ya. Suhu pagi ini masih di 16,6, ini masih jam 5 lebih 10, jam 5 pagi lebih 10 menit. Suhu masih di 16,6, tadi subuh mestinya lebih dingin lah ya. Yang asik dari sini adalah setelah pagi kita lihat view-nya ya, Bos. Di belakang tenda kita Gunung Sindoro, belakangnya Gunung Sindoro. Ini area campingnya ya. Sedang di depan tenda kita Gunung Sumbing. Kita ada di lantai atas dari Kledong Park Resto ya. Kita sedang memandang ini ya, tenda-tenda ini di Kledong Camp Resort ya, Bos. Dengan view latar belakang Gunung Sindoro. Mantap, Bos. Latar belakang dari camping kita ini Gunung Sindoro ya. Dan latar depannya adalah, ayo kita ke depan, let's go. Latar depannya adalah Gunung Sumbing. Gunung Sumbing, Bos. Matahari terbit dari sekitaran sini ya. Lalu yang di kejauhan itu Gunung Ungaran ya, Bos. Yang di kejauhan ini Gunung Ungaran ya.
Lalu di belakang Gunung Sumbing ini, Merapi Merbabu kira-kira ada di belakang Gunung Sumbing ini ya. Ya, inilah pagi kita jam 5.15 di daerah Kledong Park, Kledong Camp Resort, camping penginapan, camper van park yang ada di Kledong Park ya. Ya, ini jam 7.30 ya, Bos. Kita breakfast nih, dapat breakfast, dapat nasi goreng ya. Ini sudah hilang tuh. Sindoronya sudah hilang. Kita breakfast nasi goreng sama buat bubur sama bakmi sedikit. Ya, ini breakfast kita pagi ini nasi goreng dan teh ya untuk 4 orang. Selamat makan. Ya, habis makan pagi ini sudah jam 8.30-an, Bos. Menikmati pagi sebentar, main-main aja lah di sekitar sini karena tidak ada apa-apa ya. Kebetulan ada apa, tetangganya kebetulan bawa bola lah apalah, ini jadi main, bisa main sama-sama ya. Entah lagi kita mau check out ya, Bos. Kita mau pulangnya agak gasik ya, mungkin jam 9, jam 10, jam 10 lah kita sudah mau jalan, mau lanjut ke arah Wonosobo ya. Ya udah, nikmati pagi sebelum kita cabut dari sini. Ya, kesibukannya pagi-pagi ya cuma gini aja ya, Bos. Nah, anak mainan ini aja lah ya. Sama tongkrong-tongkrong ini jam 9-an aja sudah panas ya. Di sini mataharinya terik sekali, Bos. Meskipun hawanya enak ya, masih sejuk, tapi mataharinya terik sekali. Ya, setelah kita sudah mau cabut juga, semua clean up, tetangga juga kebetulan sudah mulai clean up. Ya, yuk kita clean upin barang kita dulu yuk. Mau lanjut ke destinasi berikutnya. Ini masih 9:30 ya, Bos, tapi kita mau cabut gasik karena perjalanan masih panjang. Bye bye, Kledong Camp Resort. Sampai jumpa lagi kalau kita lewat di daerah sini lagi ya. Yuk, let's go. Let's go. Let's go, guys. Papa. Let's go, guys. Kita mau cabut, meninggalkan Kledong Camp Resort ke tempat berikutnya.